Puluhan senjata api jenis laras pendek anggota Polres Purbalingga ini diperiksa Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Purbalingga di halaman Mapolres. Dalam pemeriksaan, dari 47 senjata yang diperiksa, petugas menemukan 3 senjata yang tidak sesuai prosedur. Senjata yang tidak sesuai prosedur tersebut kemudian diamankan petugas untuk dikembalikan ke bagian sarana dan prasarana. Jadi telah melaksanakan pemeriksaan senjata api pendek sebanyak 47 anggota dan diketemukan 3 anggota yang tidak sesuai prosedur karena sudah pindah fungsi dan dilaksanakan tindakan diamankan senjata 3 ke Sarpras Polres Purbalingga untuk penggantian SIMSA. Pemeriksaan senjata api dilakukan si Propam Polres Purbalingga untuk mengetahui kelayakan senjata api yang dipegang anggotanya. Selain itu, kegiatan pemeriksaan dilakukan untuk menegakkan ketertiban dan kedisiplinan para anggota Polri. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.